Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini ya guys. Wow guys, video kafe kali ini kita akan menampilkan beberapa part ya untuk kafe kali ini guys. Karena terlalu panjang durasinya, jadi aku bikin part-part kayak gitu guys. Dan jangan lupa juga kalian nonton ya per partnya itu, karena nanti bakal ada otak main the gang akan beraksi guys. Oke, nanti di part berapa si otak main the gang itu akan beraksi, kalian coba lihat saja. Karena di part-part itu nanti bakal ada war rally sama solo otak yang bakal sangat seru sekali dan sayang untuk dilewatkan. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe ya guys, biar aku makin semangat bikin video-video konten yang lebih menarik lagi. Dan bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini, silahkan tolong di like ya. Dan kalau ada masukan, komentar atau sarannya, silahkan saja tulis di bawah kolom komentar, karena di sini komentar bebas. Oke guys, saya tegaskan sekali lagi, di sini komentar bebas. Yang penting jangan menyela orang lain dan jangan berkata-kata kotor. Oke guys, mari kita mulai saja videonya dari awal sampai akhir, jangan kalian skip guys. Let's go. Guys, langsung kita mulai saja videonya. Dan ini guys, ada 9 pertama di awal KVK. Dan ini mic-nya pun cuma 82M mic-nya, dengan gear-nya ada monster juga, terus sama gear pembangunan ya, kalian bisa lihat sendiri guys. Dan ini dari kerajaan 341. Wow. Oke guys, ini tadi sebelum kita apa namanya relog, ini udah aku intai ya. Dan ini pun pasukannya cuma 328k guys, dengan banyak banget T3 dan T2 nya. Dan ini ada hero utamanya ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Wow, ini 9 awal itu pasti enak guys, karena ini belum makan besar. Nanti kita coba lihat aja guys, ini barbar aku, solo tag aku yang pertama ya, dengan akun F2P. Wow guys. Dan ini guys, pasukan aku sudah jalan ya, tinggal beberapa detik lagi udah mau nabrak guys. Dan ini guys, pastinya boom guys, karena ini max sama isi pasukannya cuma segitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, buat 9 itu sangat enak, sangat lezat ya guys, karena ya cuma 328k pasukannya, kalian pun bisa lihat tadi. Dan ini marknya sekarang 79m guys. Dan ini mati semua ternyata guys, ternyata tadi nggak aku liatin juga ya, tadi ada pasukan yang di rumah sakit atau full manor ya si target ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita tabrak dan kita pantai sampai zero. Oke guys, ini pun kalian bisa lihat ya, ini banyak banget T3 nya. Terus ini kalian pun bisa lihat di hero aku, hero F2P khusus full infan, dengan sebenarnya 3 slot ya familiar aku, cuman ini untuk infan aku cuman punya 2 slot. Aku lupa juga untuk apa namanya, untuk ngasih Pyris itu ya, itu lumayan juga itu untuk infan pun juga bisa. Nah ini guys, ini udah masuk penjara ya. Nah ini kita kasih apa namanya, ini aja tebusan 100M. Ya buat lucu-lucuan aja lah, walaupun nanti pasang shield atau preset gitu ya guys ya. Oke, kita next. Ini guys, next target selanjutnya. Dan ini yang open relegasi Aru-Aru guys. Wow, dengan mic-nya 1580M guys. Oke, ini kita akan menghajar benteng angkasa, kalian bisa lihat sendiri guys. Dan ini pun ngeri sekali pasti akunya ya, ini karena ini kapten rally, salah satu kapten rally di clan HLI. Wow. Oke, ini pun gearnya pun nanti sangat gila sekali pokoknya guys. Kalian pokoknya jangan skip, jangan perkedip lah ya kalau bisa. Karena si kapten rally ini sangat keren sekali pastinya guys. Dan ini pun belum full ya, belum penuh. Oke, ini aku intai dulu, kalian pun pasti nggak sabar ingin melihat isi si target ini ya kan guys. Sebelum jalan, sebelum nabrak, kita intai dulu biar kita pun nggak penasaran terus apa-apa saja isinya. Nah ini dia guys, sudah aku intai. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk hero nya sendiri full F2P dengan 3 slot familiar. Wow, lumayan lah ya. Dan ini guys, ini R5 nya ya dari clan itu tersebut. Dan ini mic nya terus gear nya pun udah lumayan banget ya guys. Wow. Oke, untuk mic wheel nya sendiri atau mic clan nya sendiri lumayan kecil sih, tapi ini lumayan gar juga ya, lumayan berani lah. Nah mari kita coba, ini pasti
nahan atau enggak nggak tahu lah ya. Ntar kita lihat aja lah pokoknya. Dan ini guys, pasukannya lumayan banyak juga tapi nggak ada 2M ya. Tapi ya kemungkinan nanti pas mau kita tabrak ada 2M karena ini. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, ada yang ngisi, ada yang nambah-nambah gitulah, nambah-nambah pasukan untuk yang di penteng ini tersebut. Nah ini dia guys, ini pasukan si Aro-Aro dari klan HL itu sendiri udah mau jalan. Nah ini ternyata sudah jalan guys, tinggal beberapa detik lagi udah mau nabrak. Wow ini lumayan lama juga ya tadi karena kita memakai full infant ya kalau nggak salah. Nanti kita coba lihat aja ya guys. Wow ini santai slow nggak di karpet, biar kalau musuh atau si target ini lihat ini kalau nggak kuat kan bisa membatalkan atau nge-cancel lah biar nggak nabrak gitu. Nah ini aku liatin guys untuk gate-nya sendiri, mari kita coba lihat untuk si Aro-Aro ya guys. Nah ini aku liatin, nah ini ternyata sudah kami guys, tapi belum kati ya. Dan ini wow sangat gila sekali ya, full mythic guys untuk satu tipe full infant. Dan boom guys, wow ternyata si target atau si musuh ini berani nahan pasukan si Aro-Aro ya, si kapten, salah satu si kapten rally dari klan HL itu sendiri guys. Wow dan ini benar-benar pecah pastinya dan dagingnya guys. Dan ini kalian bisa lihat guys, pasukan si Aro-Aro nggak ada 2M ya, jadi nggak ada laporan di koranya. Tapi tenang saja, kita ada laporannya sendiri guys, langsung di laporan kita sendiri ya. Dan ini guys, si Aro-Aro menang ya, berhasil menduduki benteng. Dan ini pun gearnya sudah diceng atau sudah diganti, kalian bisa lihat sendiri ya tadi untuk gear full infantnya si Aro-Aro itu sangat gila sekali guys. Beda jauh sama si target ini, si target ini termasuk mix lah kayak gitu guys. Dan ini kalian bisa lihat, ini pasukan si Aro-Aro cuman 1M451K guys. Dan ini untuk pasukannya si musuh 1M850K pasukan, tapi memang kalah telah ya si musuh. Wow gila sekali guys, untuk si musuh 3 slot familiar, untuk si Aro-Aro 5 slot familiar guys. Dan ini kalian bisa lihat untuk perbandingan attack si familiar itu sendiri emang beda jauh juga sama si Aro-Aro ya. Wow gila sekali si Aro-Aro nih guys. Dan mari kita coba lihat, wow si musuh pun memakai mix ya, mungkin ini si apa namanya kapten rally dari si target atau si musuh ini ya offline ya. Tapi yang nggak tahu lah offline atau enggak, tapi kok berani nahan si Aro-Aro yang gila sangat gila banget ya. Wow gila emang si Aro-Aro ini guys, lumayan dapat daging lagi guys. Dan ini kita next target selanjutnya. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini targetnya dari klan KA guys, namanya Debug Zene apa apa itu nggak tahu lah ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini untuk hero nya sendiri belum gold semua, masih ya bisa dibilang cupu lah ya kan. Dan ini guys untuk total pasukannya sendiri 1M978K. Wow dengan banyak banget T3, T2 dan T1 nya sih lumayan sedikit ya, dominan T3 sama T2. Dan ini yang mau mengajar adalah si Tole atau si Bam yang mau solo attack. Dan kalian pun bisa lihat kehebatannya si Tole atau si Bam ini guys. Ini si Tole atau si Bam ini dia adalah apa namanya ya, ya kayak sejenis ini guys yang sering mendanai ya sumber daya. Dan orangnya sangat royal sekali pokoknya di klan ini guys, sangat keren lah. Ini salah satu sultannya juga ini yang sering membantu otak main the gang ya, ini pun salah satu gengnya otakmu lah. Dan boom, wow kalian bisa lihat itu kena petirnya ya. Dan ini guys, ini sekali solo langsung udah dibilang mic-nya dropnya itu sangat gila ya. Dan ini 78M dengan gear-nya guys familiar ya. Dan ini kalian bisa lihat guys, tinggal 678K pasukan tadi udah mau 2M pasukannya ya. Tapi itu sekali attack langsung segitu, sangat gila sekali si Tole ini atau si Bam ini guys. Wow dan ini untuk solo yang kedua, mudah-mudahan 2 kali solo langsung amblas langsung zero ya si target ini guys. Kalian bisa lihat kemampuannya si Tole atau si Bam ini. Wow oke tinggal beberapa detik lagi dan pastinya boom lagi guys, karena ini adalah sarapannya si Tole atau si Bam. Wow gila sekali mic-nya pun turunnya guys. Dan ini ternyata bener-bener zero dalam 2 kali attack ya, kalian bisa lihat sendiri guys. Wow trupnya pun udah mau 2M++ guys.
Wow, udah mau 2M lah, belum plus-plus ya, udah mau 2M. Gila lah. Dan ini guys, target yang kedua ya, dari kerajaan 351 guys. Wow, mic-nya pun lumayan ya. Oke, ini yang mau attack solo pun adalah si Tole lagi guys, atau si Bam ya. Dan ini si Tole atau si Bam ini sudah OTW, dan ini mic-nya 119M. Wow guys, ternyata relog aja ya, berarti saya target ini online. Oke, ini udah aku fake rally dan kalian bisa lihat. Nah, ini dia guys. Wow, drop mic-nya lumayan kecil sih. Dan ternyata guys, isi pasukan cuma 267k pasukan. Dan langsung zero, langsung ambles. Tapi guys, kalian bisa lihat, ini walaupun zero, nah ini dia, dia lari-lari terus kayak gitu guys. Ini kemungkinan dia pemain baru ya. Jadi, sekali kena attack, terus dikejar terus sama si Tole, ini grogi kayak gitu. Walaupun pasukannya udah nggak ada atau dia mau penyembuhan atau apalah, pokoknya intinya pasukannya itu udah ambles, sudah benar-benar hilang. Tapi kok udah kosong semua kan isi dalam kastilnya itu, tapi dia relok-relok. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk pemain baru aku saranin sih santai aja, slow aja guys, pokoknya jangan dibikin spaneng ya, kita mainnya santai. Nah kalau pemain baru kan kayak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa sih, itu apa namanya, normal lah untuk pemain baru ya kan. Ya mungkin baru ya, aku bisa bilang ini baru itu karena dia relok-relok kayak gitu terus walaupun kastilnya tuh udah kosong. Dan ini pun videonya sudah berakhir guys. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa guys, jangan lewatkan video part 2 nya guys, karena bakal ada yang sangat seru sekali. Dan Otak Main The Gang pun belum kita tampilkan ya. Nanti kalian coba lihat saja Otak Main The Gang itu di part berapa. Oke guys, ini pun nanti bakal ada. Ya pokoknya kalian lihat saja ya, part 1, 2, 3, dan 4 nya itu. Jangan kalian lewatkan, jangan kalian skip lah. Intinya biar kalian pun gak salah paham dan menikmatin videonya. Oke guys, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.